Selanjutnya mohon untuk dapat menunjukkan dokumen agar dapat diabadikan. Dan dipersilakan kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPD RI, Pejabat Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Ketua KDEKS Provinsi Banten, Komisaris Menara Syariah, Kepala BPJPH, hadirin dan undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari dan tempat yang baik ini. Kita dapat bertemu dalam acara pembukaan Banten Halal Festival Ramadan. Saya merasa bangga melihat antusiasme KDEKS dan masyarakat Banten yang tinggi terhadap ekonomi syariah dan dari Banten untuk dunia. Dari Banten untuk dunia menjadi penegasan bahwa Banten mampu, Banten berani, Banten berkiprah lebih besar dalam perdagangan produk halal global. Dan Menara Syariah ini memang diharapkan akan menjadi pusat daripada pasar global ya terbesar di dunia untuk ekonomi dan keuangan syariah. Insyaallah mudah-mudahan. Jadinya kalau nanti itu jadi, berarti pusat halal terbesar dunia, pusat ekonomi terbesar ekonomi syariah dunia adanya di Banten. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global, peran Indonesia telah mendapat berbagai pengakuan. Salah satunya Indonesia dinilai terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bauran strategi pembangunan nasional. Bauran strategi ini bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebab tantangan pembangunan bukan semata soal meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan paling bawah. Oleh sebab itu, kita mempunyai tugas besar untuk melanjutkan pembangunan kesejahteraan yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pembangunan dunia, utamanya melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kedepan, berkelanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kontributif secara nasional mesti terus didorong.
diantaranya dengan lebih membumikan bauran kebijakan dan program di tingkat wilayah, sehingga literasi dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Untuk itu, saya menyambut baik setiap upaya positif Pemda maupun KDEKS dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Dan sekarang, kita sudah punya, sudah terbentuk 27 KDEKS, Komite Daerah Ekonomi Syariah, dan besok hari Rabu saya akan meresmikan lagi KDEKS yang ke-28 di Sulawesi Utara. Bayangin Sulawesi Utara itu, ya, itu bisa kita lihat Sulawesi Utara itu kan, ya, masyarakat Kristennya, tapi dan gubernurnya pun Kristen, tapi akan membentuk KDEKS. Karena memang ekonomi dan keuangan syariah adalah bersifat inklusif dan untuk semua pihak, bukan hanya untuk orang Islam, karena ekonomi dan keuangan syariah adalah ekonomi yang rahmatan lil alamin, ya, untuk semua pihak. Melalui festival Ramadan ini, saya harap ada hasil-hasil konkret, khususnya dalam peningkatan kontribusi industri halal dari Banten untuk dunia. Hadirin sekalian, dalam menjawab tantangan pembangunan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah hingga ke tingkat global, Indonesia mesti terus memperkuat peran sebagai kunci dalam perdagangan produk halal dunia, dan Banten berpotensi besar untuk turut ambil bagian. Oleh sebab itu, implementasi strategi pengembangan industri halal mesti dipercepat dan dipastikan kesinambungannya agar Indonesia dan Banten khususnya mampu berkiprah secara optimal. Pertama, kapitalisasi potensi unggulan daerah dengan inovasi dan terobosan penguatan ekonomi, penguatan ekosistem rantai nilai halal. Tingkatkan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi yang menjadi kekuatan Banten. Ekosistem rantai nilai halal mesti diperkuat dari hulu hingga ke hilir, termasuk yang berkaitan dengan percepatan sertifikasi halal. Ini saya kira ini teragil nih Banten supaya dipercepat lagi sertifikasi halalnya. Dua kawasan industri halal yakni KIH Cikande dan KIH Jababeka harus ditingkatkan keterisian dan produktivitasnya melalui strategi promosi dan pemberian insentif yang tepat. Dengan jumlah pesantren yang cukup banyak di Banten, kembangkan ekosistem rantai nilai halal di lingkup pesantren untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Banten juga merupakan salah satu provinsi penyumbang pangan nasional dengan potensi pertanian yang besar. Saya mendapat laporan ekosistem rantai nilai halal juga dikembangkan melalui pembangunan sistem pertanian terintegrasi berbasis digital bekerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat. Untuk itu, terus perluas dan optimalkan implementasi program ini maupun hilirisasi sektor pertanian lainnya agar turut mendukung produktivitas dan daya saing produk halal turunannya. Kedua, tingkatkan sinergi lembaga keuangan syariah dalam penguatan industri halal serta tingkatkan inklusi keuangan syariah. Optimalkan dan manfaatkan
beragam produk keuangan syariah untuk peningkatan pembiayaan syariah bagi pelaku usaha UMKM. Lembaga perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia juga diimbau untuk dapat melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan guna memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Optimalkan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, Koperasi Syariah, dan Koperasi Pesantren di Banten demi mendorong inklusi keuangan syariah. Ketiga, tingkatkan kerjasama pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dengan memperbanyak kemitraan bisnis di tingkat global. Banten sangat strategis di sektor perdagangan dan menjadi salah satu pintu ekspor Indonesia. Posisi ini harus dioptimalkan demi meningkatkan ekspor produk halal Banten. Dorong dan intensifkan pendampingan pelaku usaha untuk mampu masuk ke pasar global. Dan selain itu, kerjasama dengan pelaku usaha dari berbagai negara, baik di kawasan ASEAN, Timur Tengah, maupun kawasan lainnya perlu terus didorong guna meningkatkan peran Provinsi Banten dalam pasar produk halal. Bagi kita umat Islam, ekonomi syariah ini sesuatu yang keniscayaan. Pertama, karena umat Islam itu harus mengikuti, menjalankan namanya tuntunan Tuhan, tuntunan Allah, nizam Rabbani. Nizam Rabbani itu ada dua, ada nizam takwini atau nizam kauni, yaitu hukum alam. Hukum alam itu tuturan, tuntunan daripada Allah yang diberikan kepada alam ini. Yang kedua, nizam tashri'i namanya, yaitu tuntunan syariah. Bedanya kalau hukum alam itu orang tidak bisa memilih. Artinya hukum alam itu tidak bisa ditawar. Ya. Pokoknya kalau situasi dirusak itu akan ada akibatnya. Alam dirusak itu punya dampak. Istilahnya ijbari. Kalau nizam aturan alam itu ijbari. Tapi kalau syariah itu boleh pilih. Nah, boleh pilih. Mau iman boleh, mau tidak boleh. Nah, itu namanya ikhtiari. Kenapa begitu? Karena kalau syariah itu kan untuk manusia ini, itu punya otak, punya akal. Makanya suruh milih. Makanya dalam Al-Quran itu kan selalu ditanya, afala taqilun, apa kamu tidak punya akal? Afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Afala tatadabbarun, apa kamu tidak merenungkan? Nah, karena semuanya artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala inginnya penghambaan, kepatuhan itu tidak terpaksa. Tidak, tetapi berdasarkan namanya al-mahbubiyah, kecintaan kita kepada Allah. Silakan. Mau iman, mau tidak iman. Kalau orang sudah baca syahadat, insyaallah masuk surga semua. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Nah, cuman bedanya yaitu ada yang langsung, ada tidak langsung gitu. Nah, suruh milih juga. Mau langsung? Silakan. Mau tidak langsung? Silakan. Itu. Jadi karena masalah ekonomi syariah ini adalah bagian daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berkaitan dengan hak Allah, ini Allah tidak
tidak memberi hukuman di dunia ini. Ya, namanya hukukullah. Tapi kalau hak hambanya, nah ini, itu ada dampaknya. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan, apa namanya itu katanya, inna azab al-istiqsal la yanzilu di ajli qawmin yang apa namanya itu muta'aqidina bisyirki. Kata Syekh Nawawi begitu, ini Al-Bantani ini ya. Ya. Bahwasanya azab yang langsung itu tidak turun karena sesuatu kaum dia itu berakidah musyrik. Kalau musyrik enggak langsung turun, enggak. Wa inna ma yanzilu zalika bal yanzilu zalika idza asa'u fil muamalah. Itu apa siksa Allah, adab Allah turun kalau dalam pergaulannya tidak baik. Ya. Jadi orang kafir, orang musyrik itu enggak diturunkan siksanya. Tapi kalau di dalam pergaulan hubungan antar itu tidak baik. Wasa'u fil idza' linnas menyakiti orang. Wa zulmil khalqi madzalimi. Nah, baru Allah turunkan. Jadi kalau orang tidak sholat, tidak puasa, itu enggak disiksa oleh Allah. Tapi kalau orang menyakiti orang, mengambil hak orang, itu nanti Allah turun. Kenapa? Karena limusamahatihi fi hukukihi, karena Allah mentolerir haknya itu, ya, dilanggar itu ditolerir. Ya pasal nanti tobat. Ya, atau nanti ditunda saja di akhirat. Oleh karena itu ini yang menarik, Syekh Nawawi mengatakan walidzalika tuqaddamu huququl 'ibad ala huquqillahi inda tazahumil huquq. Oleh karena itu apabila ada berbenturan di mana di situ ada hak Allah, di situ ada hak manusia, hambanya, maka yang didulukan adalah hak hambanya, hak Allahnya itu di belakang. Itu ada ayatnya itu, wa ma kana Allahu liyuhlikal qura wa ahluha bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum karena kemusyrikan sepanjang mereka berbuat baik dalam pergaulan hidupnya. Ini menarik saya kira ini ya. Ini hak-hak manusia itu Syekh Nawawi yang ngomong begitu. Didulukan hak orang daripada hak Allah kalau ada benturan hak. Yang kedua, ekonomi syariah ini dalam rangka menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Ya. Dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri kita, keluarga dari api neraka. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsi yang haram, ini, ya, itu pasti ahli neraka itu. Kullullah min nabatamin haramin fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh dari yang haram, maka bagian neraka. Nah, ekonomi dan keuangan syariah, itu kita supaya tidak mengkonsumsi yang tidak halal. Yang haram itu ada bendanya, zatnya, ya, kayak babi, kayak bangke, darah. Ada juga prosesnya, tidak disembelih dengan cara yang benar. Nah yang ketiga itu cara memperolehnya, ya, caranya mendapatkan transaksinya yang tidak halal. Oleh karena itu, maka muamalah yang tidak sesuai syariah, muamalah yang ghairu masyru'ah itu sama dengan tidak ada fi hukmil adam. Al ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Kalau secara syariah tidak ada, secara fisik dianggap tidak ada.
Walaupun ada. Ada, banyak. Tapi dianggap tidak ada. Karena apa? Karena tidak punya nilai. Dalam Islam itu harta itu ada yang mutaqawwim, ada yang ghairu mutaqawwim. Yang bernilai, tidak bernilai. Yang bernilai, yang yajuzu intifa'uhu ya fi halatil ikhtiar, yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Kalau dalam darurat itu babi juga boleh, bangkai juga boleh. Nah, artinya harta yang halal. Itulah namanya harta itu yang mutaqawwim. Disitulah bagi kita umat Islam, ekonomi dan keuangan syariah itu untuk kita mengkonsumsi yang halal karena dia harta yang bernilai, mutaqawwim namanya. Saya kira itu nilai lebihnya, selain punya nilai bisnis, punya benefit ekonominya tinggi, tapi juga dari segi syariahnya, dari segi tuntunan agamanya menjadi suatu yang. Jadi dua-duanya kita terselamatkan. Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dan saya berharap akan terbangun kolaborasi dan kemitraan berkelanjutan antara pemangku kebijakan, praktisi ekonomi syariah, akademisi, dan pelaku bisnis halal di Banten. Banten, sekali lagi, punya kebanggaan sendiri, punya terima kasih sendiri, karena kita satu-satunya menara syariah yang akan menjadi pusat perdagangan, market, ekonomi syariah, bukan di Indonesia, tapi di dunia, adalah berada di kawasan Banten. Ini saya kira, ya, terima kasih kepada menara. Saya mulai dari top up di sini sudah terus mendorong gitu ya. Kegiatan ini kiranya menjadi sarana yang baik dalam meningkatkan inklusi dan literasi di kalangan pelaku usaha dan masyarakat terhadap produk halal serta ekonomi dan keuangan syariah secara luas. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Banten Halal Festival Ramadan secara resmi saya nyatakan dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian acara Banten Halal Festival Ramadan 2024 telah resmi dibuka.